Budi ke rumah sakit ya, Pak? Iya, Bu. Pak, jangan lupa loh ya, kalau ada yang nakal nggak pakai helm, itu ditangkap ya. Iya, Dik. Seperti kita ketahui bersama, masih banyak pengguna jalan yang belum patuh maupun belum tertib dalam berlalu lintas. Kalau ada yang melanggar, harus kita tindak, jangan kita biarkan. Tujuannya hanya satu, untuk menyelamatkan mereka supaya tidak menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Semuanya jelas. Selamat pagi, Bu. Ya, Pak. Anda telah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan tidak memakaikan helm pada Ibu. Itu sangat membahayakan anak Ibu. Pak, masa gini aja ditilang, Pak? Ini juga mengantar sekolah, Pak. Nanti kalau terlambat gimana, Pak? Pak, itu juga banyak, Pak. Kenapa cuma saya yang ditilang, Pak? Maaf, Bu. Ini surat tilangnya. Silakan mengikuti sidang. Masih anak-anak ditilang. Semua polisi memang gak beres. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pak, jadi kan sore ini kita jenguk Budi ke rumah sakit? Iya, Bu, jadi. Ibu siap-siap dulu aja, Bapak mau mandi sebentar. Habis itu langsung berangkat ya. Pak, helm Putri kan hilang kemarin. Sudah beli belum? Waduh, Bapak lupa, Bu, tadi nggak beliin. Waduh, gimana sih, Pak? Udah, nggak apa-apa, Bu. Kita kan perginya dekat aja. Nanti kalau Putri ditangkap polisi gimana? Putri, Bapak kan polisi juga. Polisi-polisi itu kan teman Bapak semua. Jadi nggak mungkin Putri ditangkap. Yuk, kita berangkat.